Hai Aquarius, bertemu lagi dengan saya Maya Avidata di YouTube My Edutainment TV Channel di penghujung tahun 2022 Desember. Sebentar lagi kita akan menyambut 2023. Semoga semua harapan, semua cita-cita, angan-angan kamu semua dapat terwujud ya. Apapun yang belum terwujud, mungkin mudah-mudahan di 2023 nanti dapat terwujud. Amin ya robbal alamin. Ya, pembacaan ini bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Ini untuk Aquarius. Aquarius ada Six of Swords. Jangan takut untuk melangkah ke depan, meninggalkan sesuatu yang mungkin saat ini masih kamu merasa ragu untuk melepaskan itu. Mungkin dengan berhijrah, ya, berpindah, maka justru jalan itu yang harus kamu lalui dulu gitu ya. Nine of Swords, ketakutan kamu dari masa lalu kamu, trauma kamu itu masih melekat di hati kamu. Itu yang membuat kamu agak ragu untuk menjalani perpindahan ini, hijrahnya ini. Tapi coba kamu untuk kuatkan diri kamu untuk melepaskan ketakutan-ketakutan kamu itu ya. Ini bukan akhir dari segalanya. Oke? Kamu, artinya gini, kamu bisa untuk mengakhiri ini, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Kamu bisa untuk memulai membuka lagi lembaran yang baru. Sudah cukup apa yang terjadi kemarin, ya, kamu tutup buku, buka lagi lembaran yang baru. Untuk menata masa depan kamu, Four of Pentacles, kamu membutuhkan support system, ya, dari keluarga yang mungkin saat ini kamu merasa belum mendapatkan itu. Tapi ada juga loh yang sudah mendapatkan dukungan, support, tapi kamunya merasa apa ya, belum percaya diri untuk melangkah lagi ke depan, untuk menjejakkan kaki lagi ke depan. Jadi percaya pada diri sendiri, kamu hapus dulu, kamu belajar untuk mencintai diri kamu, keluar dari trauma masa lalu kamu, akhiri yang memang sudah harusnya berakhir ya, untuk membuka lembaran baru lagi. Kita lihat untuk afirmasi positif Aquarius. Masalahku hanya sementara. Nah itu ya, hilangkan trauma masa lalu kamu, karena masalahmu ini hanya sementara. Ketika kamu sudah bisa melepaskan itu semua, insya Allah jalannya akan terbuka dengan lapang, dan hati kamu pun bisa dengan lapang, dengan ikhlas melepaskan itu semua. Apa maksudnya, kamu ikhlas untuk melepaskan itu semua. Oke, Aquarius memang butuh ketegaran hati ya, butuh kekuatan untuk dapat melepaskan itu semua. Tapi aku yakin kamu mampu melakukan itu semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV Channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.